Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 September 2020 diberangkatkan ALS Nopin 248 dengan cincu Abang Nasir, dan sopir 2 adalah Abang Abdi dari Yogyakarta menuju kota Medan. Ini adalah interior dari ALS Nopin 248 ini. Untuk yang pengen bareng dengan ALS Nopin 248 bisa menghubungi di nomor ini nih. Ini di dalam ALS Nopin 248 ini senyap sekali ya, suaranya nggak kedengaran masuk, jadi sangat nyaman. Nih. Nyaman Pak Sob? Nyaman sekali pakai AC. Kalau nyaman kali naik ikut bis 28 ini. Bisa tiduran ya? Bisa tidur. Pak Agung. Apa Pak Ketua? Apa tebakan lagi nih? Apa? Tapi ini harus bisa jawab kamu. Harus bisa jawab ini. Aduh, tebak-tebakannya apa Pak Sob? Siap. Tapi jangan tentang hewan, saya nggak mau. Ini sekarang kita urusi bis, kita masalah bis sekarang. Oh, masalah bis? Ya. Wah, ini kalau bis bisa saya. Ya, harusnya bisa jawab. Iya, bisa. Apa? Kenapa penumpang itu bisa tidurnya di dalam bis? Lah ya karena jelas tadi Pak Isop bilang ada AC-nya dingin, ada selimutnya, ada bantalnya. Tidurnya bisa nyenyak sekali ini. Kalau bisa tidur itu apa ya? Aduh. Apa ya? Kenapa orang di dalam bis bisa tidur nyenyak? Ya, pertanyaan tadi gitu, Pak Agung. Harus bisa jawab sekarang. Mau berkali-kali enggak bisa jawab kamu itu. Ya, cuma ringan loh ini pertanyaan ini. Bukan masalah hewan, karena masalah hewan sudah nggak bisa. Ini masalah bis, masalah nggak bisa lagi. Apa ya ini ya? Apa ini ya? Karena itu AC kan nyaman Pak. Ini kan juga bisa tidur nyaman. Pokoknya pikir dulu. Kalau nggak bisa baru menyerah kamu. Masalah masalah ini aja nggak bisa jawab. Ini saya yakin jawabnya pasti ngawur ini lagi. Enggak, nih. Enggak, mutu itu kok ngawur gimana? Aduh. Karena. Ya kan, ini kan karena ngantuk. Bukan. Aduh, apa Pak Sobla kan ngantuk terus tidur. Bukan, ayo pikir apa. Nah, Pak Sob itu pertanyaannya asal aja ini. Ya bukan asal aja, tinggal bisa atau enggak. Saya nyerah dah dari Pak Sob sini kan hewan udah enggak bisa. Ya. Ini juga enggak bisa. Enggak menyerah. Menyerah. Karena banyak bulat, kalau segi lima nggak mungkin bisa tidur, goyang. Iya. Betul ya. Walaupun ada AC-nya, kalau banyak segi lima nggak mungkin bisa tidur. Oh iya. Oke. Ini banyak bulat kan enak. Iya, oke. Terima kasih Pak Yusuf. Ini tebak-tebakan yang ringan sebenarnya, tapi saya tidak bisa. Jawab itu aja. Oke, terima kasih Pak Ketua. Apa? Ada lagi nggak pertanyaannya? Kamu dikasih pertanyaan belum bisa jawab, mak tanya pertanyaan. Tebak-tebakan ini kita punya sebenarnya, tapi harus bisa jawab kamu itu. Belum pernah bisa jawab kok. Saya masih punya malah tebak-tebakan itu. Ini gudangnya tebak-tebakan. Apa Pak Ketua? Nggak, tapi harus bisa jawab ini. Iya. Nah.
yang punya rumah malah di luar, tamunya malah duduk di dalam rumah. Jadi kalau ada tamu malah tamunya di dalam, yang punya rumah malah di keluar. Nah, itu padahal yang punya rumah harusnya di dalam, cuma di luar. Iya, itu pikir itu ringan sekali tetap, itu. Kalau ada tamu tetap ikut di dalam ya Pak, yang punya rumah. Dia di luar malah, tamunya yang di dalam. Ringan itu, anak TK aja bisa jawab kok. Wah, kamu enggak bisa. Masih kacau bisa ringan sekali ini. Waduh, saya dipermalukan Pak Ketua ini nanti. Ini lebih ringan daripada yang naik bisa tidur tadi, ringan lagi ini. Aduh, apa ya Pak ya, sebentar. Mau yang bertanya belum ada jawaban tuh. Punya rumah di dalam, yang punya rumah di luar, yang tamunya di dalam. Kalau tamunya di dalam ya yang punya rumah tetap di dalam. Enggak, ini yang punya rumah masih di luar, tamunya mah di dalam. Ayo pikir dulu. Apa Pak Sob? Asal jumpa minta tebak-tebakan tapi sekalipun belum bisa menjawab kamu. Gini. Apa ya? Kali ini harus dijawab. Masalah kalau nggak bisa jawab besok lagi nggak usah perlu tanya-tanya sama saya. Maaf Pak Ketua. Nah, jawabannya itu pasti asal-asalan nih. Loh enggak, nanti kan ada jawaban kok asal-asalan. Saya ngasih tebak-tebakan pasti ada jawaban. Kalau ada tamu, tamunya masuk, yang punya rumah malah di duduk luar. Di luar. Nah, mudah sekali itu anak TK tahu itu. Gini Pak Ketua, ini saya nyerah aja karena ini sudah mau sampai loket. Jawabannya apa ini Pak Ketua? Sudah. Orang naik becak. Maksudnya enggak nyambung. Oh, enggak nyambung ya. Yang naik becak kan di dalam rumah itu, yang punya becak mah di luar karena genjot. Oh, paham. Waduh, ya. Itu anak TK kan bisa jawab, mau sering ikut ibunya naik beca. Oh iya, iya, iya. Kalau anak TK nggak bisa jawab. Ya enggak, betul. Beca sama anak TK-nya. Baru nyadar aku. Oke. Terima kasih Pak Ketua, saya sudah. Aduh, terima kasih. Pengen beli dawet ireng ini di tempatnya Mas Rio. Baru buka. Dawet irengnya mantap. Alamatnya di Jalan Ngeksi Gondo, Kota Gede, Yogyakarta. Kalau pas tak video begini, penonton mikirnya apa ya? Halo Kopassus, ini pesawat 248 mau mendarat. Berangkatnya diajukan 2 jam, maka jaga pagi. Abdi, sepatu baru, jamnya juga baru. Serasi, celananya biru, sepatu biru, baju biru, jam tangannya pun biru juga. Teman-teman yang pengen pesan tiket bisa menghubungi di nomor 0274 375 965. ALS Nopin 248 ini bermesin Mercedes-Benz 1521 dan berkaroseri Rahayu Sentosa ini teman-teman. Thank you.
Silakan Bang. Silakan Abang Nasir. Itu Mas Ayus baru datang. Di sini ada Pak Joni selaku pimpinan PT ALS perwakilan Kota Yogyakarta dan Pak Agus itu sedang bincang-bincang. Selamat siang Abangku. Iya, selamat siang. Dengan Abang siapa ini? Dimas. Abang Dimas. Dimas dari Abang Mercy juga. Oh gitu. Iya. Abang Dimas mau kemana ini? Ini mau ke Lubuk Linggau, Mas. Ke Lubuk Linggau. Iya, ke Lubuk Linggau. Asli? Aslinya saya Palembang. Palembang. Iya, Sumatera Selatan. Oh, ini dengan orang tua? Iya, orang tua. Orang tua. Selamat siang, Pak. Ini di Jogja kuliah atau kerja? Di Jogja kerja, Mas. Kerja. Di mana? Saya di utara, di Pakem. Oh, di Pakem. Iya, di Pakem. Iya, iya. Ini terus ini resign atau hanya liburan saja ini? Ini ada acara di sana gitu. Iya, ada acara pas saja. Terima kasih, Mas. Iya. Bapak, terima kasih. Semoga lancar di perjalanan dan siap. Selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan Mbak siapa ini? Kesia. Mbak Kesia. Mbak Kesia ini mau ke Medan. Mau ke Medan? Asli Medan? Iya. Medannya di mana? Tebing Tinggi. Oh, daerah Tebing Tinggi. Iya. Itu kampungnya ya, itu Tebing Tinggi. Kuliah di Jogja? Enggak. Kerja? Kerja. Kerja. Dan ini liburan atau resign ini? Resign. Resign. Kemarin kerja di mana itu? Privasi. Ya, ya, gitu. Jadi ini hanya sudah resign terus mau balik ke Medan. Enggak iya. Balik lagi ke Jogja? Enggak. Enggak. Terima kasih, semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Terima kasih Mbak Kesia. Semua nih.
kalau masuk di parkirnya di kan masuk ya Pak Agung. Agung parkirnya kan tangannya. Iya. Iya. Tak cekai wangon Pak Usup. Apa jurannya wangon ini? Ben reuni. Reuni. Makan kiri. Ya, ini untuk mbak-mbaknya memang sengaja nggak saya wawancara karena mbaknya ini masih sedih karena perpisahan tadi. Paket ada dua, paket. Hei, sekarang senyum tapi melihat muka kamu bikin panas orang itu. Apa itu bang? Pinang. Pinang? Iya. Apa? Kuat. Kuat sakit gigi. Coba dibuka. Makanan orang hutan. Makanan orang hutan. Monyet aja gak mau makan, masa orang mau dimakan? Yuk, hati-hati Faisal. Yuk, Bang. Yuk. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya saya ikut ini tadi. Hah? Ikut ini harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. ALS Nopin 248 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin.